Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno S.M., Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Hukum dan HAM, Bapak Bambang Setiabudi. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Bapak Dwi Purnama, SH/MKM. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Insinyur Hajah Hefearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. Yang kami hormati pula Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Bapak Sigit Rahmawan Adi, STMM. Yang kami hormati Bapak Yudianto, SEMA, Bagian Hukum Kota Surakarta. Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam hal ini diwakili oleh rekan Takor Simanjuntak, Ketua Bidang Pembinaan Anggota. Yang kami hormati pula Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah, Majelis Pengawas Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah, Bapak Dr. Widi Handoko, SH/SPM, para pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah yang akan dilantik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkah dan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri pelantikan pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah. Untuk memulai acara siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan himne Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diiringi oleh tim paduan suara Pemda IPAT Kota Semarang. Hadirin dimohon berdiri.
menjabat pembuat antara. Untuk perda itu, perda dari Jawa Tengah.
belajar yang hamil. Agar acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh rekan Al-Halim. Kepada rekan Al-Halim, silakan. Sudah kapus ya, kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita menunjukkan kepala sejenak untuk berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Doa akan saya bawakan dalam agama Islam, bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya pada-Mu kami menyembah, dan hanya pada-Mulah kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Ya Malikul Mulk, berkati ridho-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan pelantikan pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kami sadar bahwa menjadi pengurus organisasi adalah amanat dan titipan-Mu yang pada saatnya nanti akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada pengurus yang akan dilantik hari ini untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami, keluarga besar IPAT Jawa Tengah. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan memendai kelemahan. Curahkan kepada kami, Ya Allah, hidayah dan kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah Zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya akan kita ikuti bersama persembahan lagu dari tim Paduan Suara Pengurus Daerah IPAT Kota Semarang yang kali ini akan menyanyikan lagu medley Tanpa Batas Waktu, Cari Pacar Lagi, dan Mendung Tanpa Udan kepada rekan-rekan Paduan Suara dari Pengda IPAT Kota Semarang di sini. Suruh nyari pacar. Mendung kan hujan, orang mendungan mau. Thank you.
Dan tadi benar-benar yang luar biasa dikarenakan pengurus daerah di datang berjamaah peluang tata nama Kota Semarang yang telah membawakan tiga lagu yaitu Tanpa Kota Suatu, Cari Macam Lagi, dan Mendung Kampung Udara. Orang mendengarkan. Oh ya. Saatnya kita akan mengikuti seni tari. Sambutan pertama akan diberikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pecobar Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah kepada yang terhormat Bapak Dr. Widi Handoko SH SPN, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera bahagia bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sumarno, Pak Sekda. Yang kami hormati Pak Kanwil, Kang Mas Dwi, yang selalu mendidik saya sejak dulu di Kota Semarang. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota yang luar biasa. Beliau ini elektabilitasnya melebihi 80%. Saya sengaja mengundang beliau kemana-mana, kita undang. Karena saya anak buahnya Pak Alwi, Pak Dr. Alwi itu suami beliau ini, pimpinan saya. Kemudian yang kami hormati Kang Mas Tagor, mewakili Ketua Umum. Ada Kang Mas Dr. Baba, Pak Yudi, mewakili Pak Wali Kota Surakarta. Mas Gibran tadi malam masih WA-an dengan saya, tapi pagi tadi ada acaranya. Terus ini yang masih muda, Pak Kadip. Pak Kadip ini aku senangnya itu tampilnya muda terus. Pak Dr. Bambang. Ini beliau ini apa selalu apa kegiatan-kegiatan memberikan support kepada saya. Kemudian yang kami hormati Pak Haji Kiai Haji Pak Sigit Kantah Kota Semarang, yang tadi ini anak buahnya semuanya, anak buah beliau semuanya luar biasa. Semangatnya kok bisa membuat tadi membuat ibu-ibu yang cantik-cantik ini tadi semangat begitu Pak Sigit, gimana resepnya? Saya malah nggak tahu ini. Karena beliau ini Kiai Haji yang bisa mensupport semuanya. Yang kami hormati juga komandan saya Pak Ari Bagio dan seluruh rekan-rekan yang hadir di acara pengukuhan ini atau pelantikan ini. Saya mungkin tidak lama sambutan ini karena mengingat waktunya, tapi yang jelas saya terima kasih sekali kepada Pak Kanwil Mas Dwi yang kemarin sudah memberi arahan saya, yang insya Allah kita akan segera menerapkan One ID Card System. Kemarin saya sudah menghadap beliau, kemudian diberi arahan beliau, kemudian ditugasi beliau dengan Pak Kakan, kemudian saya di Kantah Kota Semarang kemarin sudah dihadiri anak-anak muda, anak putranya Pak Sekjen Agraria yang ATR yang konsepnya sangat luar biasa. Cuma itu nanti akan saya sampaikan, nanti pesan untuk Mas Gibran ya, Mas Yudi, akan saya sampaikan di Solo bersama nanti dengan Pak Kakan Wil. Nanti biar dihadirkan semua Kantah dan semua Pemda. Di situ juga kita nanti rencana mengadakan MOU dengan Kanwil untuk menyamakan pelayanan di seluruh kantah di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kawan, saya luar biasa selalu diberi support di didik sejak dulu dan selalu pola pikirnya, konstruksi berpikirnya selalu maju.
dan yang luar biasa ini nanti saya juga senang sekali. Kita doakan ke depan Ibu Wawa ini nanti bisa memimpin Kota Semarang dan kita bisa berkomitmen lagi. Karena saya sangat paham kemajuan Kota Semarang ini karena sentuhan seorang ibu, seorang wanita yang memang layak untuk memimpin Kota Semarang. Dan saya juga terima kasih Pak Sekda, nanti mohon dukungannya Pak Sekda. Undang-undang 28/2009, PP 69/2010. Kami tidak minta banyak Pak Sekda, hanya upah pungut nanti diberikan kepada nanti. Saya pikir tidak ada hal yang perlu saya sampaikan lagi. Yang jelas nanti Mas Yudi bahwa sebenarnya Mas Gibran ingin memberikan konsep Smart City dan konsep digital ini yang nanti akan dikolaborasikan dengan Pak Kanwil. Karena Pak Kanwil ini saya sebelum beliau jadi dirjen ini saya pokoknya saya kelompok dulu tuh MOU dengan kita. Karena saya takut, karena beliau ini orang yang sangat smart juga, takutnya belum lama dijateng keburu dari dirjen nanti ya. Jadi saya maunya tanda tangan dulu MOU dengan Pak Kanwil, dengan Mas Gibran, dengan yang nanti dikumpulkan seluruh kantah dan pemda. Dan insya Allah saya, mengapa saya mengundang Bu Wali Kota, karena networking Bu Wali Kota ini saya nggak tahu, luar biasa. Terima kasih Bu Erwita atau yang kita sudah sangat kenal, Bu Ita ya. Kota Semarang jangan lupa loh, Bu Ita kan sudah sangat terkenal ya. Sudah ya, ya udah ya, terima kasih. Oh, artinya sudah pada mengerti itu. Terima kasih semuanya, dan sekali lagi terima kasih Kamas Dwi, Pak Haji Sigit, dan seluruh rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.